Yo guys, welcome back to my channel. Pada segmen hari ini ada suatu berita yang cukup sedih nih guys, dengan salah satu individu Uber yaitu Amat Sukauto, atau bisa dibilang satu family dengan Amelia Watson dari Blue Life EN karena mereka memiliki ilustrator atau mama yang sama yaitu Aoi Nabi. Dimana dirinya memutuskan teman-teman semua bahwa ia akan mensuspend semua aktivitasnya tanpa batas waktu yang ditentukan mulai tanggal 25 April ini. Dia juga bilang bahwa saya meminta maaf atas pengumuman ini kepada siapapun yang sudah mendukung saya. Terima kasih kepada kalian semua. Saya bisa menikmati aktivitas saya melalui banyak hal. Terima kasih kepada kalian semua karena semua orang dapat mengenal kita dan mendukung kami. Dan itu sangatlah waktu yang menyenangkan bagi kami. Saya tidak tahu apa yang ada di masa depan, tapi aku berharap aku tetap berada di hati kalian sampai kita bertemu lagi. Semua akun sosial mediaku, Twitter, YouTube, dan Twitch akan kuset menjadi private dan membership YouTube akan disuspend pada 30 April ini. Saya akan terus melakukan stream di YouTube dan Twitch sampai waktu suspend tiba. Tapi kita akan membuat archive privat untuk menghindari spekulasi dan kesalahpahaman. Dan tambahan, melakukan klip atau mencetak ulang videonya atau bisa dibilang re-upload videonya teman-teman, ini juga dilarang. Ini panjang namun juga 2 tahun yang pendek. Tapi aku ingin berterima kasih kepada semua orang yang sudah terlibat bersamaku dan mendukungku. Ya tentu aja teman-teman, pengumuman ini tentunya sangatlah mengejutkan ya. Terlebih lagi isi pengumumannya ini bukan nampak seperti suspension atau hiatus. Akan tetapi lebih ke arah graduate guys. Termasuk mensuspend semua sosial medianya, membershipnya, dan bahkan mengarchive semua videonya. So gimana pendapat kalian guys? Dan buat kalian para fansnya, please tetap semangat karena masih banyak VTuber di luar sana. Lanjut, kita akan ke Whole Life EN nih guys dengan salah satu talent mereka yaitu Nana Shimume yang dimana besok dirinya akan menampilkan kostum terbarunya nih guys. So, jangan sampai ketinggalan. Tapi buat kalian yang ya pintar untuk desain dan lain sebagainya, pintar untuk gambar, dan mau menebak kostumnya lewat siluetnya, kalian bisa langsung post gambar kalian lewat Twitter dengan men-tag Nana Shimume dan juga hashtag Owlfit teman-teman. Lanjut, nggak cuma dengan Nana Shimume aja. Tapi ada member lain dari Blue Life Jepang yaitu Neko Mata Okayu yang kemarin juga baru menampilkan kostum terbarunya nih. Buat kalian yang ketinggalan streamnya, aku akan taruh link di deskripsi. Jangan lupa untuk cek. And last for today, kita akan ke Niji Sanji dengan Elira Pandora yang juga besok akan mengumumkan kostum terbarunya nih guys. Wah, bulan ini kayaknya banyak ya kostum-kostum baru nih teman-teman. Ya, semua link akan gue taruh di deskripsi. And I think that's all for today. And for everyone out there, please stay care and stay safe guys. Ciao!